Oke, so sekarang ini dah nak sampai ke DeFi dan Lab. Saya on time. 11:30 saya punya appointment. Biasanya selalunya Anik masih lagi dalam dyno ni. So, harapan saya memang sepatutnya ada naik sikit lah horsepower. Janji ada naik sikit, alhamdulillah. Jangan dia turun, ada pisang. Ni Angah Romzi dia dah sampai ke belum? Dah sampai dah. Assalamualaikum. Godzilla sudah sampai. Siapa ni? Eh, sibuk je main handphone. Sihat tak? Ke dah murung. Ngah, siapa ngah? Hah? Apa dia? Semalam? Oh, ini special request. Kau tu tadi pagi dia buka lagi. Okey, so sekarang ni kita dah nak masuk dyno. Harapan saya dapat naik sikit jadilah. Kalau tak naik pun tak apa. Tapi rasa naik, confirm naik. Pasal dia RPM dah boleh lajak sampai 11. Okey. So nanti sikit sebanyak anda juga nak tahu lebih detail, boleh tengok channel Anip. Dia akan explain. Nanti explain lah pasal NW float lawan McDonald punya float. Eh? Boleh eh? Korang boleh buat kalau tanya-tanya. Korang boleh buat. Okey. Nanti tengok macam mana Anip dia akan explain lebih pasal motor ni. Nanti saya hanya nak tengok result je berapa horsepower. So yang saya dah tukar valve spring, retainer, valve seat dan juga ECU. Okay, next step tak tahu, tengok mungkin tukar exhaust, tukar clutch plate, throttle body, injector. Tengoklah macam mana nanti. Alright. Okay, exhaust bisu apa pun tak dengar. Padahal tengah full throttle tu. Okay, total horsepower 14, 13, 18, 19, 20, hampir 21, hampir. Last kali sampai 17.5, belum siap lagi. Dapat 21 jadi lah. Hari ni kita berasa ice cream float A&W. Tak apa, nanti kita sembang. Kita sembang ice cream float. Oh, sempit lah. Lalu. Nombor lalu lah. Boleh. Ha? Ah, itulah dia. Semua nak dihijau kan. Kata menang teman bertanding. Alright. Eh? Alah 20 lebih sikit. Standard terpindah. Ada ringan lah. Alright, so kejap lagi saya akan cerita sikit tentang motor ni, apa yang telah berlaku. Lajunya bahaya bang, sini bang. 1 million view. Okay, saya sekarang nak fokus pada riding. Saya nak bercakap dengan J Rusli, ada di belakang kita, orang nak pergi makan tengah hari. And then nanti saya akan explain lah apa yang akan berlaku. Horsepower naik, horsepower terkini 20.80. Tujuan saya tukar spring tu semua untuk ketahanan motor LE ni. Tapi dia ada cerita di sebaliknya. Alright, nanti saya sambung balik sebentar lagi. Mana ya? Baby ke mana? Oh ya? Tahu pakai motor di mana? Ada. Hari ni ada escort. Kita orang lagi makan dekat baby. Dah tak tahu lagi makan ke mana pasal hari hujan. Saya nak makan tempat yang sihat sikit. So kejap lagi saya explain lah.
Saya tak pernah pergi PV naik motor ni, first time. Tak tahu kat mana parking pun tak tahu. Okay, selesai sesi lunch bersama Coach J. So sekarang ni on the way nak gerak. Eh, tunggu. Petang lah. Alright, so hari mendung. So sekarang saya nak balik hantar VF3i saya ni. And then nak pergi gym lah petang sekarang. So apa saya nak cerita sekarang ni, pada semua pengguna-pengguna LE, adalah selamat untuk anda tukar terus isi rumah dan pergi dyno. Anda akan dapat increase lebih kurang 1 hingga 1.5 horsepower dan improve segala-galanya lah, daripada awal RPM sehinggalah ke RPM 11,000. Cuma dinasihatkan anda tidak melebihi 11,000 RPM. Pasal lepas 11,000 RPM, valve spring menjadi lembut dan valve boleh berlaga. Itu dipanggil Cawson float lah. Maknanya di mana valve tu lambat tutup dan piston dah naik. Pendekkan cerita, selamat sampai 11,000 RPM. Jikalau anda nak layan lebih daripada 11,000 RPM dan kena cari jalan, contoh macam improve rumah punya spring, bagi macam tu kan, contoh. So sekarang ni saya dah tukar dah spring, tapi tak cukup. Itu yang sedang fikir, sama ada nak pakai standard balik ataupun nak cari valve spring yang lagi ketat. Pasal power dia memang boleh lebih 11,000 RPM, cuma dah tak selamat lah. Boleh je bawa, saya boleh je lenjan, dia tak jam pun, tapi ada bunyi yang kurang menyenangkan dan long term tak begitu sihat. So saya pun tak sempat nak buka balik motor ni, dan saya pun tengah check solution. Saya dan Pak Tenteng akan buat sedikit R&D pasal motor dia sekarang ni dah spek tinggi sikit. Dia daripada SE, saya LE. So memang LE punya bahagian head dia lain sikit. Dengarnya dia punya rocker arm dia berbeza, cam berbeza. So mungkin macam SE. Okay, contoh V1 dan V2 SYM VFDI, saya rasa pakai valve spring standard tak selamat, better tukar. Tapi LE dipersilakan. Oh, saya pun tak tahu jalan mana ni, pakai balasah ni. Pusing ni, balik ke jalan pang lah. So itulah, saya rasa video saya pun sampai di sini saja. Sebarang update saya akan update. Horsepower memang increase 20.80 daripada 19.9. Tapi patutnya boleh pergi lagi, boleh pergi lagi. Tapi pasal RPM ni dalam 10,000 dia dah mula bahaya sikit. So saya kena cari jalan lah, nak cari spring apa yang sesuai. Ataupun retainer saya nak kena masuk standard balik supaya dia ketat lagi. Macam tu lah. So ok, sampai di sini saja video, sehingga kita berjumpa di episod SYM VF3i yang lain, insyaAllah. Coming soon. Assalamualaikum. Yang sama begitu kedai apa? Yang mau nak buat mana ni? Yang tadi, kedai motor. Yang buruk, yang ini fault ni memang ada kat kedai motor bang. Cuma dia nombor dia habis, lepas tu fault dia kecil. Baru lah nampak menarik. Abang bagi dia fault nanti, insyaAllah. Dia abang bagi nombor kontak boleh bang eh? Abang nak ke orang tahu nombor kontak? Kan bersepah orang telefon kan? Ha? Abang cakap abang nombor kontak abang apa? 019-263-1216.
Okey, terbaik. Kalau kata nak buat nombor plate, jangan cari saya. Saya tak buat nombor plate. Okey, abang ni dekat Greenwood.